Pemirsa, demi menghindari tabrakan dengan truk, sebuah angkutan umum terperosok ke sungai sedalam 10 meter. 13 penumpang yang merupakan mahasiswa terpental dan terluka. Sebuah mobil angkutan kota bermuatan 13 mahasiswa terjun ke sungai di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kecelakaan angkot ini terjadi karena mobil kehilangan kendali dan menerobos pelang jembatan saat menghindari tabrakan dengan mobil truk. Alhasil, angkot ini pun masuk ke sungai sedalam 10 meter. Dan itu kan hanya muatan satu mobil. Jadi pas baku dapat sama-sama mobil. Jadi mobil yang kita baku depankan itu paksa masuk juga. Terekat. Sebanyak 3 mahasiswa masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Kota Kendari. Sementara 11 korban lainnya menjalani rawat jalan. Kondisi korban ketika kita lihat, kita cek di Rumah Sakit Kota Kendari, yang dirawat ada 4 orang, namun info terakhir tinggal 3 orang, sopir dan perempuan 2 orang. Satlantas Polres Kendari masih mengumpulkan keterangan dari para saksi dan korban untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan.